Luapan Sungai Cibalagung menerjang permukiman dan tempat pengungsian korban gempa di Kampung Gunung, Lanjung 2 Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada kemarin sore. Akibatnya, 5 tenda pengungsian serta harta benda hilang hanyut terbawa arus. Sungai Cibalagung meluap lantaran intensitas hujan yang tinggi. Sejumlah warga pun memilih mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Beruntung tidak ada korban jiwa ketika Sungai Cibalagung yang meluap. Untuk tenda yang terdampak yang terkena arus banjir, kita ada 5 tenda terkena banjir. Itu semua terbawa hanyut, Pak? Ya, semuanya terbawa hanyut. Termasuk media-media, mungkin barang-barang warga, itu terbawa hanyut. Oh, kejadiannya sebelum itu, hujannya memang tinggi ya. Tapi lama-lama besar. Kita juga bendung di sana. Tapi kelihatan air dari sini besar sekali. Karena sampai MCK. Banjir bandang juga menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan salah satu wilayah yang terdampak di Kecamatan Binua. Ratusan rumah terendam, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Warga berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Selain merendam pemukiman, banjir membuat arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi lumpuh. Derasnya banjir membuat para pengendara menunda perjalanan. Banjir ini membuat aktivitas warga terganggu. Terparah. Iya, ini yang terparah dan lama juga. Lama? Dari jam berapa tadi, Bu? Tadi jam 7. Oh, jam 7? Iya. Ini ada, ini Bu, yang warga yang ini terjebak atau gimana, Bu? Ini tadi